Sobat YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di jalan Jalan Seni Alternatif Cibubur, tepatnya di depan Plaza Cibubur. Oke guys, kali ini saya akan review perjalanan menuju musisi legendaris Bang Iwan Fales. Kebetulan ini request dari kalian semua untuk rute jalur Jalan Raya Cibubur menuju Lewinanggung atau rumah legendaris musisi Indonesia yaitu Bang Iwan Fales. Seperti apa untuk review jalannya? Seperti biasa, jangan lupa untuk kalian subscribe, like, comment, serta share biar saya tambah semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, kalian pantengin terus ya untuk review perjalanannya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita lanjut perjalanan ya. Tepatnya depan Plaza Cibubur nih, suasana di Jalan Alternatif. Kali ini kita akan melewati Jalan Kalimanggis. Nah, tepatnya di depan lampu merah itu nanti kita belok kanan, oke? Okay? Let's go. Oke guys, kondisi lampu merah nih. Kita ambil jalur kanan ya, menuju Jalan Kalimanggis. Oke, lampu hijau. Seperti biasa guys, suasana nih saat di pagi hari, cuaca begitu syahdu. Kenapa saya bilang begitu syahdu? Karena suasananya adem, sedikit-sedikit mendung nih. Kali ini saya berada di Jalan Kalimanggis, ingin menuju ke Jalan Lewinanggung. Kebetulan rute kali ini start saya dari Plaza Indonesia, Plaza Cibubur maksudnya. Start dari Plaza Cibubur di Jalan Alternatif. Kita melewati Jalan Kalimanggis ini, kebetulan salah satu request, Bang, review lewat jalan alternatif dong. Oke, kali ini saya akan penuhi request tersebut. Nah, kali ini tepat di Jalan Kalimanggis, suasana jalannya cukup bagus. Sebelah kanan tuh ada warung Warjo. Sebelah kiri adanya pohon bambu. Kanan seperti biasa adanya supermarket. Oke guys, seperti biasa bagi kalian yang menemukan video ini atau menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk kalian subscribe, like, comment, serta share karena subscribe itu gratis guys. Oke, thank you. Lanjut lagi ke perjalanan. Nah, sebelah kiri ini banyak yang jual tanaman atau bunga-bunga. Yes, tuh di jalur Kalimanggis ini di Presiden. Jadi melewati jalur Kalimanggis ini kalian lurus saja guys. Nanti akan tembus ke Jalan Lewinanggung dan kita akan menemui Jalan Keramat. Info juga bagi kalian yang ingin menuju Masjid At-Thohir yang dari Cibubur atau Jalan Alternatif bisa lewat jalur ini guys. Nanti kita akan buat review perjalanan ya. Nah, saat ini kita melewati jalan tol nih. Kita melewati di bawah flyover jalan tol.
Sebelumnya saya terima kasih ya buat kalian semua mengenai video saya yang review rumah Bang Iwan Fales. Alhamdulillah sekitar 2 bulan yang lalu viewnya sudah tembus 3000 view. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe, yang sudah nonton video saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena jujur aja guys, suatu pencapaian atau yang luar biasa bagi saya apabila upload video ditonton lebih dari 1000 view, karena itu suatu kebanggaan bagi saya. Saya pernah tuh review dari Jalan Pekapuran. Antusias para penonton cukup tinggi mengenai review jalan tersebut. Kali ini saya akan review kembali nih sesuai dengan requestan kalian. Star atau jalur ini tepatnya di Jalan Kalimanggis yang berada di Jalan Alternatif Cibubur, persis dekat Plaza Cibubur. Kebetulan hari ini tuh tanggal merah guys, pada hari Kamis. Situasi jalan juga cukup lenggang, ini tidak macet. Address Cibubur, ini suatu perumahan ya guys. Oke, di sebelah kanan ini adanya pom bensin. Bagi kalian yang mau ngisi bensin lewat jalur ini, tenang guys, ada pom bensin. Oke guys, jadi kali ini saya sudah berada di Jalan Keramat nih. Nah, ini Jalan Keramat. Nah, jadi untuk review menuju Masjid At-Tahir nih belok kanan guys. Jadi nanti kita akan review menuju Masjid At-Tahir menuju Tapos. Nah, di pertigaan atau di perempatan ini kita belok kiri menuju Jalan Keramat ya. Jadi letak perjalanan dari Jalan Kalimanggis itu sangat dekat guys. Oke. Oke guys, kita sudah masuki jalan menuju rumah Bang Iwan nih.
suasana yang asri guys, benar-benar suasana perkampungan, benar-benar sangat asri di sini, sangat nyaman. Nah di depannya adalah emang pagernya. Nah ini dia guys, ini dia guys. Alhamdulillah guys, sudah sampai nih di depan rumah Bangunan Palace atau manajemen Tiga Rambu nih. Situasinya sepi juga sih guys untuk suasana rumahnya. Oke, seperti biasa bagi kalian yang suka dengan channel seperti ini, konten seperti ini, jangan lupa kalian subscribe, like, comment, serta share biar saya tambah semangat membuat konten kami saja. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.